Salam Bola Mania. Kembali lagi bersama Tante Bola. Tante akan mengabarkan kabar terbaru terkini seputar dunia sepak bola spesialnya untuk kamu. Persis Solo umumkan 2 rekrutan anyar. Persis Solo mengumumkan 2 rekrutan anyar sekaligus, yakni Firman Syah dan Hamzah Lestaluhu untuk mengarungi Liga 1 2022. Kabar bergabungnya Firman Syah dan Hamzah Lestaluhu dikonfirmasi melalui unggahan di media sosial Persis pada Kamis 19 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat. Firman Syah dan Hamzah Lestaluhu akan menambah daya kekuatan lini tengah Laskar Samber Nyawa. Menariknya, kedua pemain tersebut memiliki latar belakang yang berbanding terbalik. Firman Syah tampil cukup impresif bersama dua klub Liga 2 musim lalu, Persekat Tegal dan Dewa United. Sementara Hamzah Lestaluhu justru terpaksa dicoret bekas klubnya, Deltra Sidoarjo, karena tindakan indisiplinernya. Meski begitu, mantan gelandang timnas U16 Indonesia itu nampaknya sudah mengambil pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan antusias tinggi Hamzah Lestaluhu saat diberikan kepercayaan bergabung bersama Persis Solo. Dia ingin membantu klub asal kota Bengawan ini meraih prestasi terbaik di Liga 1 2022. Saya sangat senang tentunya dengan bisa bergabung bersama Persis, salah satu klub kebanggaan yang ada di Indonesia, ucap Hamzah. Jika melihat dari tim pelatih, manajemen hingga komposisi pemain yang ada, Persis tentunya bisa menargetkan untuk meraih juara musim depan, imbuhnya. Lebih jauh, pemain kelahiran Tulehu, Maluku itu juga mematok target tinggi dengan kembali berseragam timnas Indonesia. Target pribadi saya tentunya ingin berprestasi bersama Persis, kalau bisa sampai meraih hasil juara Liga 1 musim depan. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan performa agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan bermain di timnas, kata Hamzah. Sederet bintang sudah diborong, ini daftarnya. Persis Solo benar-benar menggila di bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Bagaimana tidak, keduanya saat ini memang diketahui tengah membangun skuad bertabur bintangnya guna mencapai target maksimal di Liga 1 2022. Jawara Liga 2 2021 itu juga tercatat sukses mendatangkan sederet pemain bintang ke Stadion Manahan Solo. Persis Solo justru baru menggencet sederet pemain bintang berlabel Timnas Indonesia. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa itu belum tercatat belum mengumumkan pemain asingnya untuk gelar Liga 1 2022. Sederet nama bintang berlabel Timnas Indonesia yang didatangkan oleh Persis Solo adalah Samsul Arif, Kevin Kwan, hingga Muhammad Riyadi. Meski Persis Solo sudah menggaet sederet bintang untuk gelaran Liga 1 2022, namun tim milik Putra Jokowi itu diprediksi tak akan berhenti belanja pemain begitu saja. Hal itu tak terlepas dari bursa transfer yang bakal masih dibuka hingga Juni mendatang. Terlebih Persis Solo juga hingga saat ini belum melengkapi skuad asingnya untuk musim depan. Menariknya, dinantikan siapa lagi yang bakal digaet oleh Persis Solo musim depan. Daftar pemain anyar Persis Solo. 1. Gianluca Pandenyungu. 2. Muhammad Riyandi. 3. Sultan Totan. 4. Andri Ibo. 5. Samsul Arif. 6. Kevin Gomez. 7. Gavin Kwan. 8. Taufik Febrianto. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam Bola Mania.